ini setelah mandi mandi. Nah ini sebenarnya coba bisa lihat ya, ada banyak kue, ada semacam 41 macam jenis kue yang disediakan. Nanti dimakan oleh dua manten. Banyak prosesnya lagi sih, cuman ini di kamera satunya belum masuk. Nah, hari ketiga baru acara resepsi. Resepsi ya seperti itu dari pagi sampai siang. Cuman ada beberapa prosesi yang apa ya, yang hampir sama dengan proses yang lainnya. Ini kebetulan kemarin yang resepsi anak dari ketua Kopertis perguruan tinggi se-Indonesia wilayah Kalimantan. Jadi tamunya ada yang dari Papua, ada yang dari NTB, yang baju kuning dari Papua ya, Kang Arya. Sama seperti kemarinnya ada ajak ke doa. Kemarin diselipin rasa acara resep apa ulang tahun orang tuanya. Yang membedakan di sini. Ini ada tapa, bentar dulu ada tapa ya? Ini banjir Kang, masih banjir Kang. Kebetulan kemarin ini ada acara ulang pas hari resepsi itu kebetulan acara ulang hari ulang tahun bapaknya. Jadi sekalian ya, dirayakan di situ. Emang suka ada yang kayak gitu? Biasanya diadakan seperti itu. Tanggalnya pas kebetulan hari ulang tahun bapaknya. Nah ini rektor Universitas Lampung Mangkurat, Banjarmasin. Kita carikan. Kita kejar ini speed kemarin. Nah ini Kang, para penari yang menggiring pengantin masuk ke dalam gedung. Nah ini, di sini ada penabuh gendang. Kalau biasanya sih manten tidak agak susah kita ngambil gambar kemarin. Jadi dia yang giring pengantin masuk ke dalam gedung. Ini, nah ini kan kebalik nih Kang. Semestinya pengantin dulu baru keluarga orang tua. Ini kebalik. Payung ini diputar Kang. Payung diputar. Sehingga rumbai-rumbai ini akan memutar naik, jadi kayak semacam payung. Yang ini tangan Kang, tangan, bunga tangan Kang. Kalau banjar, ini pakaian banjar, tapi ini sudah masuk kreasi. Masuk banjar, tapi ini belum masuk kreasi. Ini mahkotanya dari melati. Ini juga bunga tangannya juga melati Kang. Rentayan ininya juga melati semuanya. Kalau pakaian banjar asli, sebenarnya warnanya kuning. Kuning sama merah. Nah, di sini Kang, kalau pengantin udah pakai baju adat banjar asli, itu pakaian kuning atau kuning dan merah atau kuning dan hijau, wah itu bahaya Kang. Kenapa saya bilang bahaya? Kadang sering terjadi kesurupan. Si mantennya dimasukin orang-orang halus. Karena ini dulunya adalah baju yang dipakai oleh para raja dan putri di kerajaan negara di negara di sini Kang. Jadi yang boleh memakai baju-baju seperti ini hanya para raja dulunya. Karena bergeser sehingga ketika ada pengantin yang memakai baju banjar berias seperti ini, itu sering dimasukin oleh orang-orang halus digampirin atau di keserupan gitu Kang. Kurang lebih seperti itu sih Kang. Digiring masuk. Cuman tempatnya lumayan gelap kemarin.
bahkan teramat gelap, aku bilang. Mudah-mudahan ada foto pelaminannya ya. Nah ini. Kurang penerangan. Udah selesai. Paling sisa foto-foto keluarga aja sih. Nah ini. Gelap. Gelap banget. Kalau gelap gini bagusnya strobisan. Iya sih Kang. Ini kemarin mau coba ngambil gelap ini supaya tampil warna. Apalagi nih kalau Kang lihat ini plafonnya warna-warni Kang. Merah, kuning, putih, hijau. Ya nggak usah diboncing tapi main strobis keren-keren itu. Ini. Coba dengan kamera jadul kemarin ngambil ternyata memang nggak bisa. Asik nih. Kalau yang udah modern seperti ini sih. Kalau di kampung-kampung mah nggak seperti ini Kang. Kampung kalau di kampung mah cuma cukup satu pelaminan ini Kang, yang di tengah ini. Nah kalau di gedung ya seperti ini ada 7 sampai 9 9 9 pelaminan gini Kang. 9 kepala sih orang bilang nih, kepala naga. Kalau di kampung cuma satu. Kalau kamu cuma satu yang tengah. Tapi kalau udah di gedung ini biasanya ada sampai 3 sampai 4 naik ke atas. Itu sih dari kasal. Kalau yang lainnya sih nggak ada perbedaan. Oh, pantesan rumahnya kayu di Kalimantan. Iya, Bah. Di sini masih banyak yang kayu, Bah. Rumah panggung. Enggak sih bang. Plafonnya yang pak itu. Plafon masih kayu. Oh ini tuh apa ya? Banjarnegara ya? Banjarmasin. Banjarmasin. Banjarnegara. Salah. Saya mau ke sana ya. Itu kebalik papan kang. Kalimantan Timur. Kalau saya Kalimantan Selatan. Saya pengen nampilin ini baju asli adat Banjar, cuman nggak ada di Putri ini. Itu Banjar mana? Banjarmasin. Banjarmasin. Oh, tinggalnya di Banjarmasin. Saya tinggalnya di daerah kabupaten. Daerah pernah dengar Kerbau Rawan nggak, Mbah? Oh, Perawan itu ya, Perawan. Kerbau Rawan itu kota baru. Kerbau Rawa, Kang, Mbah. Tahu gue Batu Licin. Batu Licin. Batu Licin itu sekitar 3 jam dari Banjarmasin. Saya sih lebih terkenal dengan apa? Kerbau Rawa sama itiknya. Pokoknya jauh itu ya. Lumayan, 4 jam lah dari Banjarmasin. Gak pernah ke Kalimantan. Nanti sekali-kali boleh lah, Mbak. Kemarin, Bang Iplah Umis katanya mau ke Banjarmasin, mau acara weddingan saudaranya, tapi kan gak jadi karena pandemi ini. Bang Umis beracun. Tapi bukan yang kumis beracun yang satunya nih, Bang. Lele. Kalau ini lele. Lele jumbo. Mbak Rama. Apa? Repost tuh story-nya di IG. Apa aku masih di... Nggak bawa HP.
Kenapa kenapa? Itu aja send email aja filenya, jangan repost biar aku upload. Send email. Kirim WA via dokumen aja ya, sama ya, aja. Ya gitu aja. Kalau gitu, kalau nggak gitu suka pecah males. Berarti acara kapan berapa hari tuh? Rencananya kapan? Bukan itu acara di apa? Banjarmasin itu acaranya berapa hari? Kalau acara besar 3 hari. Kalau acara yang simple cuma 2 hari. Yang menengah ya. Kalau acara yang simple biasa 1 hari. Kalau kampungan, kalau di kampung-kampung cuma 1 hari, 3 hari resepsi tok. Cuman sampai 4 kali ganti baju, Kang. 1 hari 4 kali ganti baju. Jadi misal hari yang pertama baju terima tamu. Nanti baju kedua sama baju terima tamu lagi. Ketiga baru baju banjar. Yang keempat baru baju putih. Ini saya coba contohkan ya. Share-share lagi. Saya JWP bahasa apa kan? Ini baju pertama biasanya. Pertama, dia pose, beberapa kali pose, sampai di kamar pun ada pose juga. Ntar masuk lagi. Kalau saya sebagai seorang fotografer, sama suami dari yang make up artis, saya pasti protes masalah hijabnya tuh. Karena kalau ini tahu nggak kan? Ya, foto jadi kalau make up udah bagus, anggap aja make upnya udah bagus, udah keren. Tapi kalau hijabnya nggak bagus, hairdo-nya nggak cocok, ngaruh itu. Lihat aja dari pose yang tadi sendiri. Ini. Yang lurus. Nah, yang ini itu. Ini foto tahun 2011 nih, Kang. Ya, jadi maksudnya lehernya kelihatan ya? Iya, bukan di make up itu harus pas antara hairdo, hijab sama make up ngaruh gitu. Iya, selain warna ungu ya, ketimbang shadow-nya juga warna merah. Biasanya agak keungu-unguan gitu, Kang ya. Modelnya juga gitu. Model apa itu? Model cepol atau apa sih enggak? Apa istilahnya enggak ngerti. Jadi kayak kepala ke atasnya tuh gitu. Iya. Ini tren di tahun 2011. 2011 boro-boro motret. 2011 kan. Punya kamera belum. Ini 2011. Ini ganti background ya. Ini dulu kan 2010-2011 masih ramai dengan background abstrak, Kang. Jadi kita motret kemana aja bawa background abstrak. Saya nggak pernah bawa karena nggak punya. Kalau dulu mah, kita wajib bawa, Kang. 2011 itu. Sampai 2013 masih wajib bawa. Kalau nggak kita nggak bawa, dicariin orang, Kang. Ih, lama kemana ya? Nah, ini baju pertama biasanya, nanti ganti baju lagi baju kedua di pelamin. Biasanya kalau di rumah ada dua pelaminan, Kang. Sudah ada dua dekor. Rama kemana? Aku nanya Rama. Rama lab bentar katanya. Ini baju kedua, nanti baru ganti baju ketiga. Mana ya baju ketiga ya? Ini baju ketiga nih. Banjar. Jadi banjar tuh khasnya ini, Kang. Kalau banjar itu ada gerigi yang hitam-hitam di atas kepala ini. Kalaunya di Jawa kayaknya ada yang hitam gini ya, cuma bentuknya beda.
Kalau di Banjar yang hitamnya bentuknya kayak gini, kayak gerigi seperti ini. Baru baju keempat. Baju keempat putih. Kira rata kalau di sini baju rata-rata 4 kali ganti Kang, kalau yang biasa. Bang Hidar tidur ya? Nih, tidur kan? Yo, saya mau nanya, tadi dia ngejelasin apa? Apa itu, Kang? Saya makan makan dulu, jadi nggak akan dulu ngejelasin, setelah beres makan saya jelasin. Giliran saya, Bang. Allahu Akbar. Ayo, Bang Asda dulu, Bang Asda. Edo cerita dong. Di Jember dong. Apa? Bagaimana? Acara adat makan di Jember dulu. Gimana? Saya tidak pernah motret di Jember. Cuman ambil hunting waktu di sana. Rocky mana Rocky? Rocky cerita Rocky. Adat Minang gitu. Adat Minang apa? Apa adat Minang? Kelaman di Bandung. Mana? Kemarin kamu seminggu di Padang. Ceritain dong. Hanya aja. Alasan saja nyaki-aki. Nah, di Padang cuma 3 kali ganti ban di sana. Cuma pagi-pagi itu paling ada sini ada jemput pengantin. Jadi si pihak ceweknya ngejemput si keluarga cowok. Namanya tuh Mbak Ara namanya. Mbak Ara pengantin. Mama gue mana? Mama sini. Ya, apa namanya? Baraknya. Anaknya Rocky ini. Superhero. Kalau di Bandung kalau pakai adat Sumatera gitu enggak ada acara barak pengantin ya, Kang ya? Kenapa? Kalau misalnya ada pernikahan Minang di Bandung. Itu enggak ada acara barak pengantin ya? Enggak ada apa? Barak pengantin. Jadi si pihak wanita ini ngejemput si mempelai cowok di luar lokasi resepsi gitu. Kalau di Bandung itu sebelum akad keluarga dari cowok udah ngejemput ke cowok. Oh, si cewek ngejemput ke cowok ya? Ya, jadi sebelum kalau akad sebelum ke gedung resepsi. Rasa. Pihak cewek yang ngejemput si cewek perwakilannya itu ngejemput dulu si pihak cowoknya ke rumahnya. Iya betul, tapi sebelum akad itu pagi-pagi.
Oh ini ya, ini setelah biasanya kalau kita di Padang itu juga setelah akad. Nah. Jadi udah lengkap pakai payung kuning gitu. Jadi ada iring-iringan musik, ngejemput gitu. Dan biasanya pun bajunya pun biasanya tiga ya. Yang pertama baju satu duanya baju adat, cuma beda warna. Biasanya kalau di Minangkabau itu warna khasnya tuh kalau nggak merah, kuning atau hitam. Ya betul. Dan buat si cewek biasanya tuh dia ada pakai sunting atau koto gadang. Kalau koto gadang tuh kayak apa namanya itu nah? Selendang di itu. Bukan. Oh ya sorry, ada tiga. Satu sunting, kedua tanduk kerbau, yang ketiga cuma kain itu ditutupin ke kepala gitu. Itu pakaian tradisional buat pengantin ceweknya. Biasanya dua pagi itu satu baju, siang satu baju, nanti malam beda lagi bajunya. Kalau yang malam itu lebih ke baju nasional, baju nasional. Kayak baju Melayu gitu. Gaun. Cuma itu aja sih yang ciri khasnya. Cuma kalau diikutin lagi di daerah kampung-kampung itu lebih di bendian. Di sini nggak ada pakai bendi-bendi gitu ya? Minum lagi. Kang Eda? Minum apa? Bendi itu apa dokar? Ya, kayak... Minum apa? Yang kuda itu apa namanya sih? Delman. Ah. Di kampung saya juga namanya bendi loh, di Makassar. Oh, bendi juga? Oh, tempat saya juga bendi namanya. Nggak tahu nama bahasa Indonesia apa gitu, Andong ya, apa? Delman ya? Delman, udah disebutin juga tadi. Lupa. Gitu. Bendi itu kayak bahasa lawas, bahasa jadul bendi. Di kampung saya namanya bendi. Daerah saya juga bendi namanya. Berarti jadi itu ya, termasuk bahasa nasional ya, bendi itu ya? Nggak tahu, bendi udah nasional gitu? Karena kan banyak kampung yang pakai bahasa itu. Jadi ya, alias dokar. Kalau di acara kampung-kampungnya itu sehari sebelum acara akad atau resepsi itu ada bainai namanya. Apa itu bainai? Bainai itu di tangan pengantin, calon pengantin cewek, masih cowok ini dibalurin sama yang apa? Yang buat kuning di tangan namanya apa sih? Paci pacar. Pacar. Ya, kalau di sini namanya, kalau di Sulawesi namanya malam paci. Oh, itu namanya bainai. Ya, biasa kan ada pernah dengar enggak lagu di Minang malam-malam bainai? Berarti hampir-hampir mirip ya tradisinya ya, Pak, Minang dengan Bugis Makassar ya? Ya, hampir lah. Itu kalau tradisionalnya lebih lama lagi sih acaranya, cuma saya belum pernah sih ngadirin yang benar-benar tradisional gitu. Secara garis besar mah sama lah, emang di kota-kota. Begitu. Nah, untuk cerita kalau misalkan dapetin orang Minang, si cewek itu harus ngasih mahar gede buat cowok, gimana? Kalau itu di Minang tuh enggak semua daerah, itu cuma satu daerah namanya Pariaman. Pariaman bener. Di Sumatera Barat itu kan banyak kota atau kabupaten atau daerahnya ya. Nah, khusus daerah Pariaman benar. Kalau di Sulawesi si ceweknya yang dibayar ya. Ya, makanya kalau orang Pariaman dapat cewek Sulawesi ribet karena masing-masing keke dengan adatnya. Adatnya bentrok masalahnya. Iya, bentrok. Kemarin kejadian tuh Ki, saya ngelamarin cewek Bugis, tapi teman saya yang cowok orang Pariaman. Akhirnya orang tuanya, saya adat kami begini, jadinya kan 180 derajat kan nggak ketemu. Nah, itu masalahnya. Ya, sebenarnya sih adatnya sebenarnya nggak, kalau saya pribadinya
ngapain harus ngeberatin ya gitu masalah adat gitu. Gengsinya doang yang sebenarnya tinggi. Sebenarnya bisa gitu. Ada jalan. Makanya kalau lagi ngobrol gitu, minum teh. Minum teh sari wangi biar akur. Kan ada iklannya gitu. Harus adat kami. Nanti pakai sari wangi langsung bisa. Adat apapun boleh, yang penting lancar. Jadi kemarin itu yang serunya kan, yang perempuan ini Sulawesi Selatan, cuman mamanya kan Jawa. Nah teman saya ini anak rantau, orang Pariaman. Yang saya di orang tuanya nyerahin ke saya buat walinya dia untuk ngelamar. Jadi saya masuk ngelamar, yang saya lamarin ini bawa orang Pariaman, tapi yang dilamar orang Bugis. Akhirnya debat sana sini, ya udah saya ngangkat adat Sulawesi. Akhirnya nyerah juga pihak perempuan, jadinya titik temu. Sebenarnya di Sumatera Barat, orang Sumatera Barat itu ada istilahnya, di mana langit dipijak, di sinan langit dijunjung ya. Di situ bumi, di mana langit dijunjung, apa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau dia udah ngerantau, otomatis dia harus ngikutin adat di mana dia berada gitu. Ya, tapi kan yang orang Sulawesi juga bukan kampung halamannya, dia juga perantau juga di sini. Oh, sama-sama ngerantau. Oh iya. Wah, kalau gitu mah harusnya ambil jalan tengah aja, nggak usah saling. Ya, motor. Makanya kebetulan yang perempuan bapaknya yang orang Jumpandang, cuman kan udah almarhum. Nah, ibunya ini mau pakai adat Jumpandang, pakai mahar. Jadi saya ngomong, ya kalau ibu bicara adat Jumpandang, ibu tahu enggak selak beluknya adat Sulawesi Selatan, mau pakai tradisinya. Kalau enggak paham, ya mending enggak usah bu, mending ibu pakai tradisi Jawa saja. Akhirnya ibunya diam aja, karena kan enggak bisa kan, walaupun dia mau ngotot, dia sendiri enggak paham tentang tradisinya Sulawesi Selatan. Ya makanya biasanya kalau pernikahan gitu di Sumatera Barat, ada nenek mama, istilahnya udah orang-orang yang dituakan, disegani, itu yang berurusan dulu gitu. Jadi cari kata mufakat dulu sebelum dilangsungin gitu. Saya juga heran Ki, mungkin saya dianggap udah tua sekali Ki, disuruh lamar anaknya orang. Ya, mungkin lebih boros sih. Bukan boros, makanya disuruh ngamarin anak orang. Ya, di Sumatera Barat mah cuma itu aja yang beda adatnya di daerah Pariaman aja. Tapi ya, hampir semua kota, sebenarnya kan di Sumatera Barat tuh ada berapa kabupaten gitu. Itu tiap kabupaten beda-beda adatnya. Asam tapi diminum. Pariaman. Ya, Padang Pariaman. Apa? Udah jam 12 aja. Apaan jam 10? 12. Ngapain tinggal jauh-jauh ke bagian timur ya lebih dulu jamnya. Biarin aja, buka puasa aja lebih duluan. Ya, imsaknya juga lebih dulu. Mama. Gak apa-apa. Sirik aja lu, Ki. Masker saya udah jadi belum? Nah, minggu depan jadinya. Udah lagi dibikin desain embronya. Minggu depan udah bisa dikirim lah. Sekalian saya lupa kemarin tuh mau bikin yang apa? Nah. Juga dong. Nah. Enak aja. Nah, Ri. Ah. Buatin logo buat saya dong. Maksudnya desainkan logo begitu? Bikin sayembara di itu di grup biar cepat dapat logo yang pas. Sekarang dong bahas adat Sunda. Bahas dar logo. Kang Ari remotin dong. Hah? Punyaku. Apa? Aktifin Windows. Apa ini? Gak kedengaran. Aktifin Windowsku. Aktifin Windows. Kenapa aktifin Windows? Biasa. Windowsnya blank. Siapa punya yang udah aktifin Windowsnya? Saya Kang, saya. Kabar dulu, ini suara yang berisik di mana ya?
Rocky ya minta aktifin Windows ya? Ya minta aktifin Windows, chat aja, chat. Ini suara berisik. Oh, Bang Rizky Suwardi. Windows-nya Windows berapa, Kang? Bukan. Windows berapa? Alhamdulillah, sudah ada yang daftar buat ikut kelas online. Ini warga pampir kemana ya, kok nggak ada yang repost story WA, apa story IG saya ya? Tes, ada suaranya gak sih? Halo. Halo, ada. Pada diam. Enggak, saya lagi balasin WA. Lagi fokus. Windows 10, tapi di remote ya. Beliin kuota ya kalau mau di remote. Canda, Kang. Lu ngeremot komputer orang, Ri? Iya. Ah, hati-hati komputer yang diremot bisa di itu isi-isi dalamannya. Kagak, saya mah kagak suka buka-buka aneh-aneh. Tenang aja, enggak ada hal-hal yang nyeleneh soal komputer baru. Paling entar saya kontrol drive C, drive D-nya di part itu dikontrol A kemudian delete. Drive C, drive D, kontrol A, delete. Ini suara aku kedengeran nggak ya? Ada. Bang Asdar muka ngantuk. Hari ini mati lampu lah, ngirit baterai. Kang, izin live dulu ya, bentar mau nutup studio, anak-anak di studio mau sekalian bagi gaji. Nomor rekening saya udah ada belum? Boleh ikut gajian kau? Anak-anak gajiannya per minggu. Boleh ikut gajian kak? Butuh nomor rekening saya enggak? Butuh rekening Kang Ari aja deh kayaknya. Butuh. Saya enggak? Rezeki anak soleh. Iya nih anak-anak, kasihan di studio udah nungguin. Udah jam berapa sih nih? Sip. Oke, nanti saya gabung lagi ya. Iya, gajian dulu lah. Oke. Iya, kalau pokoknya kalau pembahasannya hanya ngobras, kabur satu-satu yang lain yang ini sisa siapa ini? Yang di luar Lisa, grup kabur. Lisa. Wis, Ahmad Ainul Yakin. Isa keluar. Isa tadi dah termasuk ya, kok keluar ya? Ya, dia ada join sama orang. Halo, Bang.
Ya. Halo. Godan, Godan. Ahmad Ainul Yakin. Tuh, apa lagi? Ada. Isa ini masuk nih, San. Sa. Enggak ada. Isa lagi di Zoom yang lain. Tutup aja. Itunya ada. Iya, itunya aktif. Bukan, Kang Iran, besok rencana jam berapa itu? Gua bangun pasti siang, biasa aja jam 1. Oke. Jam 1 dari rumahnya? Kalau model atau jam 12 dari rumah? Kalau modelnya nggak datang, istri kamu jadi model ya? Oh nggak ya Denny? Edun. Muka-muka inilah, muka-muka Timur Tengah kan istrimu. Muka-muka Ufti. Apa enggak kedengeran tadi suaranya hilang ya? Gimana? Ya kalau modalnya enggak datang kayak kemarin. Modelnya istrimu aja. Bajunya udah ada, baju gamisnya udah disiapin dari Kicinos. Siapa apa enggak jelas suaranya? Ih. Asli. Kalau modelnya enggak datang, istrinya yang jadi model, bajunya udah disiapin, gamisnya udah ada. Oh, okay. Harusnya ngomong ke istri dulu kan, ya. Kan istri lu mukanya muka-muka Timur Tengah. Ntar diomongin dulu lah. Kok suara saya jelas, suara Kang Aidan nggak jelas? Ya, kebetulan maksudnya aja apa, ya? Pas si Pak Caman ngomong sinyalnya jelek. Ah, lu sentimen lu. Ya, soalnya nggak ada celana ukuran si Rocky, kecil banget ya celananya. Celana ukuran cewek dia. Ukuran saya kirim dong. Lu biasa pakai koteka, Ri? Kasih THR celana dong. Gimana pakai koteka biasanya? Nggak usah celana ya, Ri, itu. Agak lah. Tiga. Oke. Kita bahas apa ini, kok nggak ada yang nge-repost story WA ya? Ini grup ini mau di stop terapi lagi nih kayaknya, grup nih. Biarin aja, nanti aja besok udah malam. Apa yang video kemarin di mana? Iya. Itu komputer papa, Pak. Komputer sama si papa. Kita bahas dulu dari fotonya. Bagus ini ada. Apa yang pakai itu lah, Pak. Pa. Yang pakai wajah tuh, Pa. Berapa baju adanya, Kang? Nggak tahu. Kang, ini seminar, besok ini kelas baju online-nya support by Kecinas ini
apa dapat ada itunya, ada gift-nya. Gift-nya itu masker. Masker. Kirain ada door prize-nya celana dari itu. Dari Kicinos. Ah, aku aja nama-namain itu. Iya, masker. Masker masa mau dikirim? Mahal diongkir. Pesertanya dari Kalimantan, pesertanya dari Banjarmasin. Mahal diongkir. Ini support by Kicinos. Ntar kalau Kicinos lihat, akhirnya dapat endorse lagi celana. Emang nih Pak Camat otaknya encer. Kalau otaknya kulit itu jadi hansip, makanya di camat. Dah, ini aja. Ya kemarin dibahas ulang. Apa lagi yang kemarin? Yang kemarin gimana? Yang kemarin gimana? Risa belum masuk ya. Harusnya membahasnya nanti setelah ada Risa. Yang kemarin mana? Ya. Hari kan nggak ada waktu ngebahas ini. Ngebahas apa? Yang saya nggak ikut itu ya? Ya pokoknya mah lu nggak ya. Ada ya. Ini pembahasan tentang adatnya gitu. Ya. Tapi daripada gua ngulang, gua periksa dulu. Ais, partner saya malam ini mengantuk, matanya sayup. Aduh. Gara-gara tadi sore dia habis foto yang bening-bening jadi. Ya, mau model ya. Dia habis foto yang bening-bening. Dia habis tebar pesona di taman bunga. Itu. Coba dapri risanya, kita nunggu gitu. Soalnya mau ngebahas. Coba Bang Asda dulu deh, bahas. Nanti aku bahasnya udah dari Risa. Bahas apa ini? Ya, bahas foto wedding sama saya. Bahas model lah kalau itu. Macam mana kau? Bahas daerah lah. Bahas daerah, saya enggak paham daerah sini. Risa ini IRMB. Apa? Coba. Hah? Coba itu anda upload di anita. Apa? Grup. Kenapa? Kecilin saya. Itu dua preset itu deh. Yang Mbak Rama dan Kang Aidan itu. Yang terakhir presetnya Kang Aidan. Ini yang preset apa? Oh yang preset itu. Bening. Iya yeah. Natural warnanya hijaunya enak. Yang presetnya Mbak Rama pasti berubah warna itunya kan? Nah, itu kan? Iya. Yeah. Pasti berubah. Beda karakter memang. Saya lebih suka karakternya yang Kang Aidan warna enggak. Hah? Tapi Kang presetnya Kang Aidan enggak srek di anu dia. Enggak srek apa? Di mana? Di Falrau. Ya dia formatnya JPEG enggak dirubah banyak. Kalau Kang Rama kan dia rubah banyak sampai di picture-nya dirubah semua.
si Risa itu nama WA-nya apa sih? Mana ya? Pelan-pelan dong. Pelan-pelan dong. RM itu bukan dia ya? Oh ini ya? Sama aja, Rik. PPMI ya? PPMI ya, si Risa ini ya? Muncul lagi. Fotonya sama. Fotonya siapa ini? Sabar. Saya lagi keluar tapi mana? Ini punya banner ano ini karena ano. Iya, dia profil picture-nya dirubah semua. Nah. Itu presetnya Kang Rama, kalau untuk foto warna-warna begitu nggak masuk dia tuh. Untuk baju-baju putih saja dia cocoknya kan. Nah ini kameran punya nih. Kok bisa pakai dua preset langsung sekaligus di layar yang sama, pakai apa ya? Gimana caranya? Laptopku bagus, Ri. Aduh, orang bertanya serius nih, Coach. Enggak, ini kan sudah saya preset sebelumnya. Makanya pas saya tarik ulang, dia sudah tak preset. Nah, saya ubah yang satunya yang itu. Ajarin saya pakai Lightroom, kah saya buta ini. Bukan Lightroom ini. Photoshop ya? Photoshop. Iya. Saya tidak pernah pakai Lightroom, kak. Oh, ya. Ah, lupa. Cara screenshot-nya bagaimana, Li? Semoga sigar itu dia. Screenshot di laptop kan ada SCR itu. P di atas tombol, di dekatnya tombol delete itu loh. PRTSC. PRTSC. Kalau bikin videonya gimana, Kang? Itu, Kang. Oh, pakai itu ya. Pakai aplikasi lain ya. Video apa, Di? Kalau kayak gitu, kayak presetnya Kang Rama, serik satu, soft dua, soft tiga gitu. Pake aplikasi video. Aplikasi. Adobe Premiere juga bisa. Kenapa ingin kayak gitu bikin? Mau tanya Kang Aidan, Kang Aidan pakai aplikasi apa tuh kemarin bikin? Kalau yang tadi apa di kelasnya mulai jam berapa sih, Kang? Nanti jam 8. Apa tanggal 18 jam berapa jamnya? Jam 8. Oh, jam 8 saya enggak bisa ikut. Kenapa, Sa? Kerja pulang aja mulai jam 8. Sampai rumah jam tengah 9 lebih. Jam 9 sampai rumah. Berapa jam sih? 1 jam setengah. Enggak kan, terus setengah jam itu kan aja. Mau berapa jam? Ini pemotretan jam berapa, kamu sadar?
Jam berapa tadi ya? Jam 5:30. Oh iya. Jam 5:30. Daerah. Ya masih bagus itunya. Awannya embunnya terasa. Daerah mana tuh? Bagus banget. Sulawesi. Jauh. Dia habis tebar pesona sama cewek-cewek ABG. Baru hebatnya tuh, Ri. Aduh. Kasat dari mana ya, Kang, rumahnya, Kang? Istriku ikut, Ri. Aduh. Bagus tuh. Bagus biar suaminya. Biar suaminya tidak pecicilan. Hah? Enggak, kalau saya istriku ikut, Ri. Kalau begitu, dia pasti sembunyi, Ri. Pakai lensa berapa, Bang? 85 mm f/1.8. Is ngeri. Eh. Canon. Oh. 6D Mark II ini. Waduh, mantap lah. Kameranya ada. Re, screenshot-nya mana tuh? PR itu ada di dekatnya. Itu laptop ke PC. Ah. Laptop PR. Ke iya, itu PR PSC. Laptop. Yo, PRTC. Itu kan singkatan dari print screen. Kok enggak ada? Ada, tinggal paste saja tuh. Begitu paste masuk di itu langsung. Bisa. Paste ke WA. Itu ya? Kontrol paste. Ada tuh. Kontrol F. Atau kontrol F, tinggal kontrol P saja. Kontrol P bukan kontrol F. Kontrol apa? Kontrol F. Oh. V paste. Kontrol V bukan P. V. Kontrol V. Kalau orang Bandung nggak bisa ngomong F, P. Bang Asa mirip temen aku, Bang. Mirip-miripin. Serius, baru lihat barusan, Pak. Kok mirip temen ya? Gak ada fotonya, kagak percaya. Sudah. Sabar sih itu. Si itu lagi cari link itu siapa namanya? Si mana link. Rame masih, Rek. Teroki yang masuk. Install dulu apa? Gelasnya pecah. Oke. Okay. Kenapa? Mukanya mana sih? Enggak ada muka. Out. Ini Bang Master tinggal tebar. Bang Master tinggal tebar-tebar racun terus di grup. Biar grup rame, ya. Bisa.
Tiga mention dari Langka. Pepe Brian. Langka. Abu Fajar Sufyan. Bang, bang. Bang sadar, bang sadar. Yap, 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 yap. Bang, gua ada job nih kemarin kan, wedding nggak wedding nih kayak semacam prosesi mau nikah gitu loh. Dia pengen tanya hasil nih, gimana nih kalau menurut Bang Sadar nih kurang apanya? Apa? Mana fotonya? Juga. Nah, itu bagian yang Mbak Rama dan Kaini dan itu yang jawab. Ini siapa sih yang ngomong? Oh, Ahmad Ainul. Nah, ini mah jangan tanya ke saya ini. Tanya ke Kang Aidan. Ada dua mentor baru mau tanya tuh. Kita yang kerucu-kerucu ini rasanya kayak bagaimana begitu. Ya tanggapan dari teman-teman aja lah. Orang maksudnya kayak kita serahkan segi, sama mentor. Kalau buat dicetak juga kurang terang atau gimana? Atau kegelapan juga. Kalau dicetak lihat terang. Instagram. Itu lihat Instagramnya. Banyak kan di mana? Kenapa? Kurang kedengeran. Instagramnya tuh. Instagramnya kan banyak kan di under. Oh, sini. Ini bukan itu, ini nih Instagram ini. Ya benar itu. Nah. Ya. Aduh. Ini laptopnya rada nge-lag. Itu Instagramnya lebih banyak di under, kalau dicetak pasti gelap. Gampang aja tuh. Gampang banget ya. Highlight-nya enggak ada. Di Instagram-nya. Middle-nya enggak ada. Berarti kalau untuk dicetak masih itu ya Bang ya? Masih gelap. Ya kalau menurutku sih gitu. Gelap. Saya pernah nyetak yang model gelap begini hasilnya. Itu detail rambut hilang karena gelapnya. Iya sih. Iya, patokannya di Instagram. Kalau di sini diprotes ini. Tempatku. Oh sama. Iya. Kasih kembali. Bagus. Cetak ulang gitu ya. Cetak ulang. Benar. Cetak ulang kan? Cetak ulang. Bayar mahal-mahal kok gelap. belum lagi kalau pas tiba di kalau filenya begini, belum lagi kalau kamu tiba di lab, mereka koreksi lagi yang ada ntar mukanya doang yang putih itu. Baru pertama. Masih gelap banget ya? Gelap. Dilihat aja under lagi. Gelap itu undernya parah. Iya, soalnya layar di laptop kadang beda gitu, Bang. Kadang dipindah iya. Ke mana agak terang, pindah ke mana. Tapi kan terang. Lihat histogramnya kan mesti tetap sama. Makanya belajar baca histogram dulu. Baru-baru main ini sih, apa Lightroom. Itu sih menurut. Siap. Di tempatnya saya, di tempatnya Kang Asdar, model begitu tetap. Album dikembalikan, suruh cetak ulang, dapat wejangan dari orang tua mempelai. Iya, langsung. Paling ya tetangga-tetangganya, weh jangan panggil itu. Nggak usah pakai lagi tuh. Gelap hasil fotonya. Apa tetap fotonya? Jadi kalau
menurut saya, siapa tadi yang bertanya itu? Siapa sih? Si... Ah, itu Ainul ya? Tadi. Iya. Ya. Pak Lurah lagi mikir apa dia? Bukanya kok Saya mau jawab lagi. Tapi sakit 22 ini, marah sama kayak Aida ini. Ya, betul. Kalau ada mereka berdua, kami tidak berani menjawab. Karena kita dapat ilmunya dari dia, dua. Ya, ibaratnya kapasitas kita masih sebagai murid. Kalau ada guru, nggak berhak. Risa nggak ada, Risa. Dia di studionya baru lagi install Zoom. Kata siapa? Kata dia. Risa ini dia WA-nya itu kan? PPMI itu. Oh, PPMI itu. Iya, PPMI Group. Oh, Risa itu. Apa tuh? Saya nggak tahu. Nama WA-nya PPMI Group. Ini nih, aku sharing. Tunjukin Instagram yang ideal, Mbah. Enggak. Itu tiga. Soalnya lama. Nah, iya tuh. Histogram yang itu Wak tadi. Paham ya? Enggak ada si Rahman loh. Histogram yang ideal, bukan si Rahman, Mbak. Makanya dia masih mengantuk ini, pura-pura pergi mandi padahal tidur. Kok apa ya? Bentar. Tak install di komputer dulu. Asdar Foto Kota Raya. Namanya Asdar Foto, tapi panggilnya Bang Sadar. Biar sadar terus. Emang nama asli? Nggak, tingkahmu ada-ada aja, enggak. Ri, kirimin nomor rekening, Ri. Wis, dapat THR lagi saya ini. Alhamdulillah. Kirim hari. Rezeki anak soleh dapat THR lagi. Rezeki anak jauh dari istri, Ri. Rezeki suami jauh dari istri, masa anak istri? Iya, lupa. Lunda. Om Hao. Hai. Ndak. Lu dari tadi disuruh sharing Ritos, ndak? Ritos model kabur-kabur mulu lu. Itu ada Om Hao. Sumpah persis. Persis siapa? Om Hao. Siapa lagi itu Om Hao? Ada itu yang paramoral itu. Paranormal. Paramoral. Itu Barama itu. Paramoral. Om Hao. Lu disuruh sharing retouch model, tinggal kabur alasan sana, alasan sini. Ri, ini kode mandiri berapa ya, Ri? 008. 002, 008. Oh, siap. Nggak mau kode Bang Beri, nggak? Hah? Kode Bang Beri nggak mau ya? Nggak mau, saya. Tapi tumben lama enggak nongol enggak? Hah? Tumben lama baru muncul. Dia bawa ya. Truk. Ya, tadi ada tamu.
Iya, dari kemarin tuh bawa truk lintas kota. Eh, ini ada Barama. Om Hao, gelut karo gerdu. Iya. Kowe gendru ini. Om Hao, para moral. Iya. Nih, bentar ya. Kalau wedding gue gak usah macam-macam. Maksudnya, gak usah terlalu under juga. Banyak kan normal. Kalau pas ininya juga nggak terlalu itu. Kalau mau gelap, gelapin sekalian. Apanya mbak yang histogram? Histogramnya kalau mau over-overin sekalian. Oh, ya siap. Ini di indoor. Ini siapa sih yang tiup-tiup itu headset? Itu pokoknya histogramnya pakai patokan kayak orang sesak nafas. Kalau tadi dia posisinya di sini yang tinggi mbak histogramnya kan nggak terlalu over banget. Kalau over kan tinggi, emang sengaja over. Oh, mana yang tak sengaja over? Tuh, emang sengaja over. Kalau di sini yang naik, ini under. Ini lihat. Under, Pak, ya? Memang mau tak sengaja under over, terserah saya. Gak. Gini yang saya tanyakan. Makan. Under berarti yang diangkat. Oh, shadow black naik semua ya? Iya. Foto Barama kok jarang main di clarity, Pak ya? Clarity kan dari terlalu itu. Terlalu enggak enak, mendingan nge-soft. Nge-soft ya. Kalau saya clarity, turun naik. Kalau saya turun 10. Ya, clarity ini dinaikin kan terlalu dia makeup terlalu juga. Iya sih. Kak enak. Di sini sing gampang lihat sing putih. Dia. Aku be mangan kemarin. Eh? Be mangan aku gak apa-apa ya. Mangan terus. Tukang Aiden mumet amat lagi ngerjain itu kayak album ya. Suruh pakai Excel lagi ngerjain album ya. Mumet. Ini nih yang di PC ini enggak ada. Kontrol live YouTube. Ini kan ya. Live YouTube. Oh, live YouTube. Benar. Jadi kalau gua pindah-pindah, dia ada nongol. Iya, benar. Jadi gua ngecek putih Pak ini. Nih, Ri. Ini nih yang tipis ini enggak. Iya. Oh, lagi. Pakai 85, Pak. 85. Ini mau tak underin ya bisa. Iya. Coba tak aku underin. Ya.
Mau kalau mau normal segini. Siapin taruh di bawah nanti biar nggak lupa. Banyak yang komen itu di YouTube. Normal ya, Mas. Di YouTube banyak yang komen tuh. Halo Bu, sehat Bu. Mas fotonya nganu Mas, apa pakai flash? Apakah? Enggak pakai, enggak pakai. Ya. Ini lihat fermentasinya. Ini banyak saya tanyakan, kan kita menghadapi backlash kan, itu harus under ya yang objek. Nah, aku roll nanti. Emang kamera harus tahu kameranya dulu. Oh. Kalau Canon jangan under. Kalau Canon bosok bah under. Iya. Kalau kayak ini Canon, ya, seginilah paling enggak under ya, jangan terlalu under. Ya, ah ini aku mau cari juga kan, aku rencana kan mau beli OSR sih. Kelemahan dan kelebihannya apa, Pak? Gak pernah pakai. Ah bingung nggak? Nah, kalau Canon jangan terlalu under banget. Kalau enggak kan, dia enggak noise-nya enggak muncul. Nah, muncul kan dia udah. Iya. Noise-nya. Noise-nya udah muncul. Enak sih. Like. Mawah Moro Malang. Barama. Ini Malang tempat wisata ditutup semua ya? Tutup. Waduh, ini tadi ada klien ke rumah kan minta ke Malang. Nah, aku kan tanya sampean dulu kan. Tutup ya tak cancel. Enggak. Lu tinggal Warawiri terus enggak? Mentang-mentang badan lu gede. Aku kok. Belum buruknya. Nanti kan. Ri, makan Ri. Kalau ada bayi nggak boleh biar apa-apa. Cuci muka dulu, Ri. Nggak ngantuk. Kurang ngajar nih memang ini satu orang ini. Saya dapat japri ini. Dia kerjain saya ini. Japri apa, Ri? Tuan Takur udah gabung nih. Japri minta itu preset. Bosok. Siapa yang gabung? Makanan. Bilang aja, Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang aja, dah. Assalamualaikum, Om Kadon. Tadi main remot-remotan ya? Iya. Mana lah namanya Kuli, Kang. Pengasdar sehat. Lagi ke ayam ya. Barama sehat. Sahes. Alhamdulillah. WE lancar. Itu ya Kolai. Aku nggak ditanya, aku nggak ditanyain Lai. Belakangan lah bro, antrian lah. Oh, antri dari yang tua dulu ya. Kang Ai, sehat. Dari yang tua dulu berarti Mbak Rama paling tua. Sari, sehat. Anda dululah, saya terak tangan. Ih, pakai kacamata macam main kuda kepang. Nanti sama online enak kayaknya. Habis main laptop makanya pakai kacamata. Kalau enggak kuat matanya. Jangan pakai kacamata, Ri. Coba beli Mac, Ri. Insya Allah aman. Sama aja. Udah mata saya udah radiasi, enggak pakai kacamata ya perih lah. Ya enggak. Tapi apa kalau sih, Ri? IG player.
Kalau pakai Mac enggak, Re? Untuk itu, untuk di IG, Kang. Player. Nulisnya itu asal, yang penting ke save biar enggak sama dengan file yang kemarin. Kampret. Yang player kemarin ntar sama tulisannya, ketimpa lagi. Senajan kowe ngilang. Panda disuruh retouch alasan SMS. Disuruh retouch alasan telepon. Sekarang makan. Dan enggak. Hidup lu penuh dengan kebohongan, enggak. Lu tinggal pamer sentimen doang, kan? Bang Kadon, kirimlah satu mobil-mobil remote-nya. Punya perusahaan. Awas, Mak. Ya kan kau bosnya. Enggak, kuli. Mana ada bos mau ngaku. Takut dimintain THR kau. Kuli lo, bro, kuli. Nah, hujan-hujanan. Tuh satu. Tinggal pamer-pamer preset terus di grup. Racun. Itu Om Kadon mengetik ya? Mengetik terus. Ada 5 orang yang japri, Ri. Tobat lu, tobat. Dikerjain di Kang Asdar. Aduh. Emang Isa murah hati kali. Dia pamer lagi lengkap sekali. Sultan deh. Jam 1, jam 12. Full versi pula itu yang dipajang ya. Parah mas, senyum-senyum tuh dia. Saya punya request preset pantai belum dikirim-kirim. Yo, kemarin udah live sama Mbak Astar. Saya nggak ada, curang sekali. Katanya kalau ada Sabtu Minggu. Family time. Kemarin kan hari Jumat. Kemarin kan Jumat. Iya, hari ini ada orang yang berbongol itu. Emangnya? Sampai mana yang jahat ini? Jahat kali lah. Umar Hamo potongan rambut baru ya? Habis potong rambut dia, habis cukur kumis. Kan dia secara moral, Pri. Lebih muda 4 tahun. Pelit dia kalau sama saya, pelit. Masa udah tahu orang drop diajakin nge-zoom. Giliran sekarang nongol kagak di-share nih. Kejam dia, kejam. Lebih kejam daripada ibu tiri. Banyak bahasa. Kirimlah, Mbak. Kirimlah. Bazar mana nih, Bazar nih? Tak pernah gak denger kayaknya nih, Ri. Iya lelah. Dia cuci muka, dia mengantuk. Dia hilang itu. Ah, dia bukan cuci muka, dia pergi cuci botol itu. Gimana gak ngantuk? Ngesum sampai pagi. Macan kowe ngilang. Nah itu pacar Lunda, samping Lunda. Vespa 3 juta, siap kirim. Vespa. Depositoin dulu dah, biar banyak. Udah lah, Ri. 3 juta aja, Ri. Siap anter, Ri. Gak sebanding, dah. Lu gadain harga diri lu juga gak sebanding, dah. Ri, udahlah, Ri. Lu denger enggak? Sedekah, Ri. Di barter sama harga diri lu juga enggak dapat, enggak? Nah, Ri. 3 juta, Ri. Apa? Ri, 3 juta, Ri. Syakirin, Ri. Lu tambahin 0 juga, saya kagak jual, enggak? Baru-baru 3 juta, 3 saja saya enggak jual. Oh, Mas Kaku.
Halo, Mbak. Itu story ndak? Itu story ndak? Story sama Mbak. Mana itu? Tolong aku buka enggak? Tolong Agung yang tepatnya Om Leo itu buka katanya tadi Mas Ruli. Oh. Story sama Bini. Oh, katanya Mbak Ruli. Iya, katanya Mbak Ruli tadi buka. Katanya kalau di yang Reva itu tutup. Itu. Mungkin yang lokasinya yang di Ranu Gembolonya Mbak yang tutup. Ranu kalau Gembolo yang itu buat apa? Ranu Gembolo itu loh yang kalinya. Kayak oh, sungai gua. Itu kan di atas ya Ranu Gembolo. Katanya sih di tepi jalan malahnya dipakai. Lah iya, yang tepi jalan. Aku lihat dikirimi video ini tepi jalan, jalan sedikit paling ya. Ya. Oh. Tadi katanya iku apa katanya Om Ruli iku dari yang parkiran tiket masuk itu lurus sedikit. Lalu oh, tapi gampang ya. Oh, tapi gampang. Gampang ya. Pakai mobil aja bisa. Ya, oke oke. Kabar-kabar Mbah kalau ke Tulung Agung bisa ikut. Kamu di mana? Aku di Blitar. Lewat lumayan, tak jam lebih. Iya, kan sama lewati juga di sini. Blitar kok so, Tio itu. Tio dinasti. Hari itu kenapa ya? Mangap terus kayak screenshot ah. Apa? Gak apa-apa. Tadi pas keluar kali ya? Ya, pas bagian mangap. Oh. Terus panda screenshot. Kurang ajar rendah. Nah, itu kumis lele tetap di pakai aja. Sengaja biar tua. Ibu. Macan kowe ngilang. Yang mau preset langka dan Rama silahkan Japri. Begitu Japri tak kasih harga. Iya kan? Tak kasih harga. Preset langka 500, preset Rama 750. Modar kowe. Sungai yang di tempatnya Bang Kadon itu enggak dalam ya? Ya tempat sungai pasir memang gitu toh, Bang. Sungai, Bang. Sungai. Iya, itu baru dibendung tadi tuh. Malam waktu banjir besar jebol, jadi armada enggak bisa beroperasi, makanya dibendung dulu. Rupanya ini hujan lagi. Malam ini sanksi banjir, naik kami. Kalau enggak besok pagi udah bisa langsung produksi. Produksi apa sih? Material galian sih. Arti manggilnya Bang Manor. Uli yang si awak itu. Cuman ini aja pemantauan orang kerja aja. Ya itu mana lah. Oh, itu penangkaran rusa di mana, Bu? Buka apa enggak? Penangkaran rusa kalau buat priwet amin satu, Mbah. Kemarin oh, harus, bisanya harus pesen. Dulu. Oh, punyanya itu, ah. Di sini baru tani. Ya. Oh, wala. Baru tani. Ya? Oh, sebenarnya tutup semua, Mbah, Mbak Berita. Tutup. Ya cuma itu bisa, tapi harus izin dulu. Gimana? Ya sebelum hari hanya harus izin dulu itu. Tapi masih bisa, pokoknya enggak terlalu ramai. Ada paling orang berapa ya? Ya orang 6 orang 8 gitu masih bisa ya. Apa nih ya?
yang bagus. Ada Blitar itu yang menarik itu mbak. Pantai banyak sih. Jauh kan. Tutup kan. Tutup. Tutup lah, tutup. Kedua-dua jauh. Kejauhan mbak ya. Jauh ya, Tulung Agung itu. Jauh banget itu mbak. Mbak Aidan itu yang kemarin itu. Jauh ya? Bang Tan. Om hayo. Nah, keluarkan jurus muda. Eh, bah. Nah, retos ndak? Retos model ndak? Enggak benar. Lu banyak alasan gue kempesin juga lama-lama udah. Senajan kowe ngilang. Ndak, lu jangan kebanyakan bohong ndak, ntar dituku kempesin. Itu barama ngapain coba? Aduh. Headset telinga. Sing ono dodo. Masak dulu ah buat sahur. Ini baru jam berapa nih? Jam 1. Lu Bang Ari masak sendiri ya? Baru tahu ya? Itu kemarin fan-nya Andreas itu. Baru tahu ya? Itu yang jadi teman-teman kok enak ya, Pak? Si Kalensa itu aktif di IG tapi di WA nyimak doang. Senajan kowe ngilang. Kalensa itu aktif di IG, aktif di Facebook tapi di WA nyimak doang. Isa kalau jam segini tuh diam, dia nggak ada semangat, giliran subuh aja baru dia semangat. Iya, apalagi imbangnya Kang Albadi itu. Ngapa kau? Ya, masalahnya Isa itu nunggu foto-foto itu, nunggu foto-foto mat. Apaan sih? Kalau Bang Kadon udah share foto-foto malam ya baru dia semangat. Bang Kadon, tunjukkan dulu pesonamu malam ini. Ada dia, aku nggak pandai motret, aku pandainya aku nguli. Rendah kau. Foto model semua merendah aja kau. Tapi masih pandemi, mana ada langkah keluar. Itu tadi yang di tengah sungai, bugil itu. Gak pakai baju dia pakai, warna kulitnya kuning. Helper itu. Bagian penyeberangan ini. BBM itu yang ngedit fotoan itu yang bening-bening yang mulus-mulus. Dia lagi ngedit foto bening itu jam 2-3 baru keluarin. Tato ono ning dodo. Wak panda baru banyak itu. Apa? Panda mah gitu. Oh. Talentnya banyak itu. Kalau panah enggak usah dibilang. Nyamar aja itu. Enggak, aku cuma orang awam yang mengagumi dia. Dia kan sebenarnya fotografer tuh. Panda kalau tidak motret model satu hari enggak bisa makan. Panda itu sebagai fotografer kedok doang, aslinya mucikari. Iya. Yeah. Aku enggak komen.
aslinya dia tuh mucikari, jadi buat foto itu kedok doang. Ano neng dodo, ye. Nggak, nggak. Nggak, seri tot, nggak. Wari. Ritot. Orang mana tuh Ritot? Dalam nggak. Males ngomong sama padak. Agak mudah-mudahan. Sak. Kembali ke topik. Jadi beri rasa itu, kalau sebelum wedding itu ada pengajian, ada siraman, ada ngeyuk seruh. Nah, tapi ngeyuk seruh itu udah jarang di kota. Kalau di kabupaten kampung mungkin masih ada. Ngeyuk seruh itu pertemuan pengantin, calon pengantin cowok ke rumah pengantin cewek. Ini kayak gimana? Jadi keluarga cowok setelah beres pengajian siraman itu datang ke rumah cewek. Nah, di dalam itu tengah-tengah itu ada persiapan, ada alat ngeyuk seruhnya. Ditutupin sama kain kapan. Itu yang ditutup itu apa itu? Itu tuh tadi itu apa ya? Filosofi semua yang ada di kehidupan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, masuk. Si monggo. Belum bubar kan? Minum kopi silakan. Pakai sendal. Sendalnya pakai, sepatunya pakai, enggak apa-apa. Inyak aja. Iya. Belum bubar kan? Inilah bentar lagi udah kok masuk ini kan. Alah, Bang Gado. Yang nyuci piring. Belum. Banci-banci baru dangdan keluar. Oke, lanjut. Jadi, barang ini adalah semua yang ada di dunia. Nah, ditutupin sama kain putih itu maksudnya nanti bakal balik lagi ke alam dengan kita hanya memakai kain putih, kain kapan ini. Begitu singkatnya. Oke, ntar sambil lihat. Nah, setelah pembukaan dari MC, pengantin cewek keluar, ini alam. Baru dipertemukan, seperti biasa, sungkeman, sama resto kedua orang tua juga calon mertua. Kapan ya? Nah, setelah itu dibuka lilin. Jadi maksudnya itu apa ya? Api awal permulaan kehidupan api itu. Gak begitu hafal sih penjelasannya apa, karena pakai Sunda banget. Saya juga kadang nggak ngerti kalau udah Sundanya terlalu dalam itu bahasanya apa yang nih. Dipertemukan tali. Nah, sambil dijelaskan pakai lidi. Maksudnya waktu kecil itu kalau kita nakal, kita bandel, kita suka ditepuk-tepuk pakai lidi sama orang tua.
lalu kayak di dalamnya ini. Nah, ini pakaian cewek sama cowoknya dipersiapkan buat nanti mereka apa setelah berumah tangga. Nah, di dalam ini lengkap itu. Acaranya ini lama banget karena satu persatu dijelasin arti-artinya ini apa, kelapa itu apa, apa kembang mayang itu apa, terus itu apa ini, kendi-kendi semuanya itu apa, lengkap ini, pakai bahasa Sunda. Ini apa ya, kalau yang nenek-nenek itu apa ya, sirih ya? Sirih. Untuk apa ya siri-siri dong siri. Kalau misalkan pengantinnya mau ngunyah mau gigit boleh enggak juga enggak apa-apa dibagi ke semua. Cek mahar ini. Kenapa? Tadi itu udah cewek. Kalau di mahar berapa ya itu? Ini. Nah. Kayaknya udah nikah. Tajam kali matanya. Kasian kali. Itu 6 tahun yang lalu ini. Udah merit itu. Udah punya anak udah, kali. Sudah punya anak. Udah punya telat, anak. Telat. Kalau yang janda dan yang belum punya anak, ntar malam. Lagi 2 jam lagi. Si cowoknya itu membela keluar ini. Yang tadi apa? Kembang mayang ya? Apa ini apa ya? Risa juga tadi ngejelasin ada. Terus digendong, dayong-dayong kayak bayi. Itu mayang, Mbah, yang diwekeng. Itu ya. Ini saya nggak begitu paham penjelasannya, cuman prosesi itu memang lama setelah acara pengajian siraman beres. Jadi kalau di Jawa itu kan midodareni, kalau di Sundanya ini. Oh, jadi rumah tangga itu harus bisa ngulek bikin sambal. Apa pedas, manis atau gimana. Nanti dicontohin sama orang tuanya. Ngulek yang benar tuh gimana terhadap sama mertuanya. Terus nasi itu kalau udah anak tuh apa bahasa Sunatnya diakul pakai kipas ini. Aduh, ini ipe kan. Apa aja ya, saya juga nggak tahu. Lupa ini. Nah, di dalam si apa? Tikar ini tuh ada uang. Si pengantin tuh harus rebutan. Tuh. Jadi dihitung nanti yang paling banyak siapa. Sunda ya ini kan. Iya, kan jelasin adat Sunda. Dihitung masing-masing keluarga ngitung. Nah, setelah dikumpulin uangnya dilempar di perempatan rumah yang terdekat, tapi ditambahin duitnya. Ditambahin duitnya di sini. Pokoknya perempatan terdekat aja. Ngeri ya. Orang-orang besar pula itu. Kalau di sini anak-anak pecah kendinya. Iya, anak-anak pecah botol. Sedep dia, anarkis dia. Anarkis. Jadi sebenarnya acara ini itu akhir dari acara pengajian siraman. Ini kan awalnya gini, yang kemarin dibahas.
Oh ya. Setelah aja acara-acara pengajian siraman ini, kan ini di rumah ceweknya, di rumah cowoknya juga ada. Nanti setelah beres, baru ke acara tadi, ngeyuk serah namanya. Ngeyuk serah. Ngeyuk serah. Kalau di Jawa itu midodareni. Tapi di adat Jawa juga, cowok kadang ada yang siraman, ada yang enggak. Tergantung kan? Iya, di Sunda juga sama, ada yang siraman. Nah, kalau yang nyari duitnya itu, nanti itu orang tuanya pas acara pengajian siraman, apa namanya, cendol dawat, apa jualan gitu? Iya, dawat. Jual dawat. Yang jual cendol, bapak mamanya jual cendol, pakai duit genteng. Nah, pakai duit genteng, betul. Itu tuh kan duit bekal dia buat berumah tangga. Name another dog. Mana ya caranya? Oh, bukan di sini, enggak ada ya. Nah, ada gitu. Nih, cerita tuh kayak gitu. Adik kemana? Adik kok keluar? Adik keluar kayaknya. Nododo. Ari enggak ada. Apa? Siapa Ari? Tidur. Masak. Ada itu. Masak paling. Masak, oh iya masak. Ini nge-share apa? Coba dulu. Banyak di grup Zoom. Ada umpan dari mana? Sa, itu box yang biru itu isinya apa, Sa? Mana, Bang? Itu box yang biru itu isinya apa? Mixer buat live streaming. Nah, itu boxnya itu beli itu kita kasih ukuran atau udah ada seperti itu? Sebenarnya ada yang sudah buat, tapi kebetulan kan abang ada yang tukang, jadi tak suruh buatin abang. Sebenarnya ada yang jual kayak gini, Bang. Ukuran segitu bedanya. Sekarang itu ada yang lebih ringkas lagi ya, Kang, dari bahan apa itu loh. Yang kayak itu malah lebih simpel lagi bawahnya. Tapi harganya ya lumayan. Kalau nggak salah sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Murah ya, Kang? Kayaknya segitu.